Meski bulan Agustus hampir usai, namun suasana hari kemerdekaan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur masih sangat terasa. Ya, ratusan pelajar SMA dan SMK mengikuti Trenggalek Culture Carnival dalam beragam kostum unik, mulai dari batik hingga modifikasi pakaian dari barang bekas. Seperti inilah suasana Culture Carnival di Jalan Protokol Trenggalek, Jawa Timur. Jalan yang biasanya dipadati kendaraan bermotor, kini mendadak berubah fungsi menjadi areal catwalk. Para model yang mengenakan seragam kostum warna-warni nan unik ini merupakan siswa sekolah menengah tingkat atas di Trenggalek. Kostum yang ditampilkan memiliki tema yang bermacam-macam, mulai dari kostum berbahan utama panci bekas, pelepah pisang, hingga aneka kardus dan kain khas Nusantara. Dibutuhkan waktu rata-rata 1 bulan untuk memproduksi busana unik ini. Meski lelah dan menguras tenaga, para peserta dari siswa SMA ini senang dapat menampilkan yang terbaik untuk penonton. Ini bahan yang digunakan untuk kostum apa ini? Butuh berapa lama ini proses pembuatannya? 1 bulan. Ada berapa orang yang mengerjakan ini? 3. Susah nggak? Acara Culture Carnival ini merupakan lanjutan dari perayaan kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus. Selain tampilan kostum unik, acara ini juga dimeriahkan dengan pawai kesenian lokal khas Trenggalek. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Dwi Wiyanto, Metro TV.